Lo enggak pakai gula, Ki? Enggak usah. Takut tambah manis. Oh, yeah. Gitu. Karena apa sih manis? Karena enggak tetenya aja. Yeah. Wow. Hari ini kita ada di Bandung, mau manggung di acara festival kopi gitu kali ya. Apa Ki nama eventnya Ki? Kopi Sarawasna Volume 6. Ya, di event sate. Ya. Jadi katanya banyak apa sih namanya? Petani apa roaster ya bahasanya. Pokoknya banyak kopi-kopi dari pelaku tanah Sunda, kopi. Pelaku-pelaku kopi yang ada di Gedung Sate lagi memamerkan hasil kopi mereka. Terus ini kayaknya ini banget nih, apa namanya, kebetulan banget gitu, anak-anak termasuk ada yang doyan ngopi. Si Rian juga kayaknya mulai doyan ngopi walaupun masih dicampur susu. Kayaknya bakalan seru nanti acaranya di Gedung Sate, ngopi Sarawasna. Sudah. Keyboardis nih baru ikutan nih masuk vlog nih ya, Lordi nih. Ini Lordi keyboardisnya. Misalnya Lordi Phil Wijaya. Hari ini rombongannya banyak nih, bawa bocah-bocah. Luna, ikutan manggung. Oke. Okay. Wis, mobilnya gede nih. Angga, Akang, Aa. Gede juga nih mobilnya. Luna mau enggak? Mam si ya kan. Assalamualaikum. Ayo kan. PP wis ngopi. Ngopi udah disiapin. Wih. Disiapin nih. Kopi break sendiri. Luar biasa nih. Oh, VIP di sini. Ada gua dengan kopi. VIP banget ya. Ini entar dapat kopi dari apa tuh? Jasa kopi. Apa? Beansnya apa? Beansnya apa ya? Ini fully wash dari Cimaung. Mbak Cimaung sebelum Puntang goreng Puntang. Oh, oke. Okay. Proses full wash. Ini gua juga cantik banget nih baristanya nih. Barista beneran kan teh? Beneran. Apa bohongan? Oh beneran. Sok atuh mau. Bentar, sebentar. Ya, mau bijinya apa? Ada. Boleh. Ini bijinya. Bisa kopi, Arabica kopi, West Java. Yang ini apa teh? Yang itu full wash dari... Puntang teh? Bukan, yang ini full wash dari Lembang. Itu. Lembang? Lembang ya. Boleh ya? Di daerah di ya. Bodas. Udah baru di ground tadi. Oke. Okay. Oh, di ground. Udah. Barusan. Udah di ground. Tapi baru tadi kan? Baru-barusan, enggak sampai sejam. Iya, iya. Baru-baru. Sudah di ground. Siap. Kumo ya. Oke. Okay. Pakainya V60. Mantap juga ini. Oh, tadi ketemu. Oh, ini sebelah. Apaan? Ini sama semua ya. Ya kalau ini. Tonton aja.
Siap nih, udah siap. Belum digulain kan ini, Maya? Belum, gak pakai gula. Buat satu, dua. Satu. Nih, full wash dari Lembang. Cobain, V60 ya. Gimana rasanya, Maya? Fruity banget ya, buah banget ya. Yuk, kita review. Tuh bodinya medium. Gitulah pokoknya. Enak, jos. Ape. Oke. Okay. Ini kopi susu. Gua masih masih levelnya masih kopi susu. Kalau kopi hitam gua masih belum. Cuma ini udah cukup bikin gua keracunan. Jadi udah kayak mulai apa? Udah mulai apa ya, kayak kecanduan gitulah. Jadi kalau kayak sehari nggak minum kopi kayaknya agak lemes. Hati-hati lah ya, kecanduan. Jadi emang kemana-mana kalau kita ke setiap daerah di kita ke Indonesia, kita cari nih apa kopi yang khas ya, yang tradisional yang memang menjadi khas setiap kota itu dan kopi Jawa Barat. Kopi Jawa Barat salah satunya adalah kalau buat kita sih kita cocok ya, maksudnya kayak hari ini kalau misalnya Rian sukanya emang masih di level kopi susu lah. Cuma kalau yang Wahyu Rama ini udah masuk yang bahkan sampai ngegiling sendiri ya, ya ada alatnya lah, bahkan punya alatnya juga untuk ya kalau mau ngopi kita bawa, bawa kemana-mana. Kalau emang kalau kemana-mana selalu bawa grinder atau terus bawa beans dan juga emang Jawa Barat salah satu favorit kita juga gitu, memang variannya banyak juga gitu kan, sekarang lagi kayaknya makin banyak gitu dari gunung-gunung Jawa Barat makin banyak lagi. Muncul ide-ide gak biasa harus ngopi. Biasanya langsung nge-like aja sih maksudnya. Booster juga ya? Booster juga, jadi kayak misalnya lagi ngerasa lemas gitu tiba-tiba udah ngopi itu kayak terang lagi. Udah begitu, mungkin kalau aku malah sebelum umur
umur 30 di bawah kemarin ya, misalnya umur 28 itu malah nggak suka kopi. Masuk umur 30 sudah apalagi udah punya anak itu kayaknya jadi entah mungkin bawaan umur juga kali ya, jadi suka kopi. Jadi kayak jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, berarti kopi ya. Pasti ya, ya, hidup pasti ya. Sebetulnya saya nggak terlalu ngulik banget tentang kopi, cuma makanya saya banyak belajar di Wahyu sama Rama. Paling suka sih V60 atau ice americano. Kalau saya simpel, pokoknya es kopi susu udah selesai. Tapi itu biasanya juga setiap daerah itu beda-beda tuh. Jadi biasanya udah mulai ngerti nih yang rasa yang enak di yang cocok tuh udah mulai bisa ngerti karena emang udah terbiasa untuk nyobain es kopi susu di setiap daerah. Kalau saya kebetulan di rumah ada buat dealingnya sama buat V60, jadi sekarang sih lagi terus belum coba yang lain cara mengolah kopi. Kalau saya pribadi dari semua teknik apa namanya brewing yang udah pernah dicobain, kayaknya paling cocok prosesnya filter ya. Jadi mau apapun itu yang penting dari biji terus digiling terus difilter. Jadi mau hasilkan mau panas atau mau jadi ice coffee, ya basic filter itu buat saya sih cocok banget. Karena emang karakter si bijinya akan keluar banget di pas difilter. Indonesia sejauh ini kan negara pengekspor kopi nomor 4 nih. Harapannya terhadap kopi lokal Indonesia di harapan dunia seperti apa? Ya semoga tidak cuma merek kopi di luar yang terkenal gitu, tapi memang para pengusaha kopi ini bisa benar-benar merajai industri kopi jadi di dunia. Jadi kita balik gitu. Maksudnya yang dari Indonesia justru mendunia, bukan malah merek-merek dari luar yang kita lihat kalau kita di mall atau apa gitu kan, kita sukanya lihat yang dari luar gitu ya. Pengennya mudah-mudahan merek Indonesia yang bisa merajai. Buat orang-orang yang udah sangat mengerti kopi, itu sebenarnya ada PR buat Indonesia untuk mengenalkan penikmat kopi yang tanda kutip masih baru. Menikmati kopi kan taunya mungkin kopi-kopi yang udah merek besar pasti, padahal kopi Indonesia itu jauh lebih banyak variatifnya dan lebih rasanya lebih kejar rasa apa ada semua di sini. Dan berharapnya bukan cuma nomor 4, harusnya kita daerah subur, kita daerah penghasil kopi yang terbaik di dunia mungkin harusnya. Om yang mendengar ada merek kopi perusahaan brand dari luar itu malah katanya sampai beli kopinya di Indonesia gitu. Jadi roastingnya di luar. Sebenarnya harusnya gitu, kita bisa menguasai industri kopi karena di Indonesia kan subur banget ya. Apa aja juga bisa hidup kan di sini. Juga ya, apa namanya, semoga petani kopinya juga semakin makmur ya, jadi ya, mereka juga semakin giat itu untuk menjaga kopinya sampai panennya enak. Kopi itu jadi sebuah karya
dari Bandung harus maju semua ya. Harus jadi orang-orang sukses ya. Amin. Oke, sama-sama.